pelepasan penyerahan kepada orang tua. Mudah-mudahan hasil tidak mengkhianati proses yang telah Anda lakukan. Selamat. Sebanyak 323 siswa kelas 9 dikembalikan kepada orang tuanya dalam acara pelepasan dan penyerahan siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Jayapura. Acara pelepasan dan penyerahan siswa ini diawali dengan pelepasan atribut sekolah dan penandatanganan berita acara penyerahan antara orang tua siswa dan pihak sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid, menyampaikan selamat kepada para siswa yang nantinya dinyatakan lulus dan akan melanjutkan pendidikan di jenjang SMA maupun SMK. Pelepasan penyerahan kepada orang tua, mudah-mudahan hasil tidak mengkhianati proses yang telah Anda lakukan. Selamat sukses. Dan kepada orang tua, sebentar lagi PPDB di jenjang SMA-SMK, mari kita berikan terbaik kepada anak-anak kita. Kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih telah mengadvokasi pencapaian prestasi daripada anak-anak. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dortia Caroline Enok, mengatakan jumlah siswa kelas 9 yang tamat sebanyak 323 siswa dan pengumuman hasilnya diumumkan secara online pada tanggal 15 Juni 2022 mendatang. Acara pelepasan dan penyerahan siswa kelas 9 di SMP Negeri 2 Jayapura dimeriahkan oleh persembahan tarian daerah dan pujian dari para siswa baik solo, vokal grup, serta paduan suara. Melvian Rizpamanggurino, Noken Live, melaporkan.